manfaatkan kayu buruk di sekeliling kita. Jadi kita manfaatkan apa yang ada di sekeliling kita. Ini adalah kayu buruk yang kalau kami panggil ataupun di tempat kami panggil ini adalah mogkulat, bahasa daerah lah. Kami panggil ini kayu mogkulat. Jadi ini kadang-kadang kan dia menghasilkan kulat seperti ini. Jadi kalau kita jumpa di hutan kan ini kayu, kita ambil lah, kita bawa balik. Dan kadang-kadang dia akan menumbuhkan kulat seperti ini. Jadi bolehlah lauk satu kali makan lah. Jadi kita simpan di belakang rumah macam yang tempat saya ini. Saya simpan di belakang rumah saja. Jadi lepas ini kalau dia sudah besar kan, saya petiklah buat lauk. Adalah lauk ini petang. Jadi semoga video ini bermanfaat dan memberi inspirasi. Jadi ini kayu buruk ini banyak nih di hutan, kita ambil bawa balik lah. Jadi bolehlah dia, kadang kan kalau ada musim-musim dia dalam satu bulan mau 3 kali nih karena tumbuh kulat. Jadi bolehlah kita guna ini kayu. Boleh juga kita dapat lauk pri percuma. Seperti itulah. Jadi semoga video ini bermanfaat. Kita bolehlah like, komen, dan share. Sekiranya perkongsian ini bermanfaat bagi kita. Nah inilah seperti nilai ini kulat. Oke, sekian video kali ini. Bye-bye.